teman-teman, perkenalkan saya Ari Untung. Saya cuma akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai sesuatu yang sekarang ini sedang membuat kegelisahan para umat muslim di Indonesia ya. Sekarang ini seperti kita tahu, saya dari kecil sampai sekarang diajarkan agama Islam itu ya sesuai dengan Al-Qur'an. Seperti hal teman-teman juga yang telah belajar Islam dari Al-Qur'an gitu. Karena tidak ada sesuatu pun di luar Al-Qur'an yang lebih benar dibanding itu menurut saya. Bahkan sebenarnya saya juga pernah berhubungan berteman dengan non-muslim, sudah banyak agamanya beda-beda, nggak ada masalah. Tapi ketika ada sesuatu agama yang menamakan dirinya Islam dan kemudian mempunyai akidah-akidah yang di luar daripada Al-Qur'an, menurut saya itu sesuatu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Karena di Qur'an pun tidak pernah ditulis bahwa akan ada agama pembenar setelah Islam untuk para muslim ya. Tidak ada setelah itu. Jadi lahirnya satu golongan agama Islam lain yang datang itu belum, tidak tertulis di Qur'an. Dan pada saat Qur'an akan direvisi, menurut saya sesuatu yang aneh untuk para muslim. Karena apa? Karena Qur'an sendiri kan asal juga dari Allah gitu. Yang kita ingat Allah. Jadi tidak ada yang lebih benar daripada Allah. Pada saat Al-Qur'an itu pengen direvisi, berarti pihak tersebut itu merasa diri jauh lebih benar daripada Allah. Pikirin aja sama-sama. Ya. Kadang-kadang soalnya kalau kita pikirkan tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah pada saat Daniel mengatakan sebelah tangan kanannya adalah surga, kirinya adalah neraka. Itu justru sebaliknya bukan? Nah, kita pikir sama-sama seperti itu. Apakah yang dianggap beberapa golongan itu benar, memang benar atau tidak? Kita serahkan kepada teman-teman kembali untuk memikirkan. Apakah kita nanti ketika masuk ke alam di mana kita akan dipertanyakan, kita benar pada Islam yang benar? Karena hanya satu Islam yang akan diterima Allah, itu aja, yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ada statement mengatakan bahwa yang tidak seperti mereka adalah radikal. Menurut saya tidak, saya tidak menganut jil dan saya tidak radikal gitu. Jadi menurut saya sih pandangan-pandangan seperti itu adalah pandangan yang bisa dibilang memberikan sebuah image ya. Saya sih kurang setuju. Seperti halnya kalau untuk orang-orang muslim itu identik dengan teroris di seluruh dunia, itu sebuah penanaman image yang dibuat oleh beberapa kalangan untuk membuat para muslim terjadi teroris. Nah, hanya sekarang seperti halnya tidak jil akan dianggap radikal. Hal seperti itu yang mungkin kita semua yang punya pikiran sehat, kita pandang aja masing-masing, kita pikir masing-masing seperti apa. Jadi menurut saya sih, saya tidak radikal dan saya juga tidak jil. Mereka bilang orang-orang kayak itu kena dogma. Orang-orang seperti saya kena dogma. Yang saya tahu cuma Raja Dangdut dogma irama. Ada lagi. Oh, lagunya dia. Aduh dogma, aduh dogma. Saya enggak kena dogma tuh.